Pada waktu beliau kesini, namanya Pak Ali itu, gudang itu Pak, yang sedang besar itu minta gapalum, ya, dari SBS diganti gapalum. Kolam-kolam itu suruh benahi, dan tempat ini dulu buat parkiran truk, itu suruh buatkan garasi minimal bisa mobil dipakai mobil 5 parkir, gitu. Ya jelas Mas, tertipu karena saya niatnya jual aset ini untuk melunasi utang dan membesarkan usaha saya. Air oksi itu ternyata harapan tinggal harapan gitu Mas.